Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa. Dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa. Bermuhasabah mengingat dosanya, mengingat kesalahannya. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimatnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dari sejak dia balig sampai di detik itu, hapus gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya sesaat. Dan itu baru siangnya. Soma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan. Malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda yang bawah itu soma karena siang, yang malam qama. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan, imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya wa ihtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah. Mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, turun ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.